Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin tamu, para undangan sekalian, dan juga kepada para rekan-rekan dari Bikers bersama dengan anggota-anggotanya, ya. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang di kegiatan ini yang merupakan rangkaian dari safari dakwah Al-Ustaz Muhammad Suban Bawazir hafizahullah ta'ala di Kota Kendari. Dan ini merupakan rangkaian yang terakhir diadakan di tempat ini. Dan insyaallah beliau akan berbagi manfaat bersama dengan kita. Dan mudah-mudahan kita harapkan kita bersama-sama bisa beristifadah dari apa yang disampaikan oleh beliau di kesempatan sore hari ini. Karena waktu yang sangat singkat, mungkin saya tidak akan berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Al-Ustaz ya. Untuk menyampaikan tausiahnya, juga mungkin bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada juga teman-teman sesama Bikers. Ya. Falitafadal mahjuro wa masykuro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa bassa minkum rijalan kathira wa nisa, wa taku Allah wa taku Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taku Allah wa kulu kawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah wa ma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat para Bikers yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita bisa ngobrol santai, ngopi di tempat di Ketos ini, di Kendari Square ya. Masya Allah. Ini nongkrong kita ini sebenarnya bahasanya bukan ngaji di mall kita nih. Tapi memang anak muda ini punya karakter tersendiri dalam memanfaatkan waktu yang dia miliki. Jangan sampai tongkrongan kita ini enggak positif. Karena bicara waktu di mana kita nongkrong ini adalah pinjaman. Allah saja bersumpah demi waktu, bukan? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah si pencipta waktu saja bersumpah demi waktu. Kita tidak boleh bersumpah demi waktu. Bersumpah ya demi Allah. Cuma ulama menegaskan bahwa betapa berharganya waktu. Makanya ada pepatah ulama mengatakan al-waqtu kasif in lam taqta qata'ak. Waktu itu seperti pedang yang kalau kau tak bisa memanfaatkannya, tidak akan pernah lagi kamu tuh merasakan nikmat dengan waktu tersebut. Bahkan kau tertebas dengannya, bak pedang yang menebas lehermu. Masya Allah. Apalagi waktu muda, ini enggak kembali. Nabi mengingatkan tentang lima hal yang jangan sampai disia-siakan. Salah satunya apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang usia tuamu. Anak muda, usia muda kita ini enggak lama, bro. Ya, perasaan baru kemarin kita coret-coretan baju, betul.
Waduh, masya Allah, indahnya masa-masa tersebut. Sekarang enggak berasa bergulirnya waktu, bergantinya masa. Anak cerecetan, anak siapa ini banyak betul. Anak ente, anak siapa emang? Singkatnya waktu, kita enggak berasa. Ternyata usia ini makin hari makin berkurang, bukan makin tambah. Makanya kalau orang yang ngerti tentang manajemen waktu, dia hanya tersenyum ketika banyak orang menganggap bahwa kita ini panjang umur. Ada kan, Ustaz? Di masyarakat ini, orang sering sekali mengumandangkan lagu ulang tahun dengan syair, panjang umurnya, panjang umurnya. Saya kadang-kadang mikir, panjang umur dari mana? Ini lubang kubur, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, apa nyemplung betul? Makin hari makin dekat lubang, panjang dari mana? Ya kalau cuma sekedar berdoa ya silakan. Cuma kan kalau bicara umur telah ditentukan, kita enggak pernah tahu kapan kita mati, betul? Cuma kan masa berkurang. Enggak berasa dulu nih badan touring, ampe lupa waktu. Enggak berasa di atas motor 6 jam. Lupa minum. Bangun krekek-krekek, pinggang kurang air. Sekarang belum sampai 6 jam udah pengen berhenti aja hawanya. Umur ngingetin kita, enggak berasa waktu. Dulu dari kejauhan teman datang, bro, Doski datang no. Wih gile, dia datang bertiga no, si fulan. Lihat aja, matanya masih jelas bro, begitu. Karena udah gak berasa, depan pintu ada yang ngetok. Siapa tuh? Yang kemarin. Siapa tuh? Mata mulai burem. Disindir sama Allah. Kejelasan pandangan cuma titipan. Dulu bicara kita nangkep anak, ya anak lari kita kejar bisa kena. Sekarang innalillah, ngelarang anak pun gak ketangkep tangannya. Aduh, umur makin hari makin berkurang. Kita gak pengen seperti ini. Terbuang waktu percuma, jangan. Makanya orang gak bisa menghindar dari masa-masa santai di usia muda. Cuman kita gak pengen usia muda ini hilang begitu saja, kita gak pengen. Dulu zaman Rasul, anak-anak muda zaman Rasul, subhanallah, manusia-manusia kreatif. Kalau antum kenal pemuda-pemuda zaman Rasul, masya Allah, dari Mus'ab bin Umair, penampilannya yang keren, yang bikin orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah terbelalak matanya. Pemuda yang tampan, betul-betul layak pandang, fashionable lah orang sekarang bilang, good looking. Sahabat Abdullah bin Umar, perkataan emasnya itu, beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiriz masa, wa idza amsayta fala tantadhiriz shabah. Kalau kau berada di sore, di pagi hari, jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik. Pun di sore hari jangan kau tunggu pagi berbuat baik. Lihat pemuda zaman Rasul, enggak pernah menghilangkan kesempatan untuk berbuat baik. Lihatlah Abdullah bin Abbas, lihat Abdullah bin Mas'ud, lihat Mus'ab, lihat Mu'az bin Jabal dan lain sebagainya, pemuda-pemuda yang kreatif. Pemuda yang enggak menghilangkan masa mudanya, tidak, tapi dia sadar bahwa waktu muda ini waktu di mana dia bisa menyempurnakan kebaikan. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Karena orang muda ini harus tahu ada dua nikmat yang manusia membutuhkan nikmat tersebut. Tapi kalau udah dapat disia-siain. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, kata Rasul. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut kalau kau miliki acap kali kau sia-siakan. As-siha wal farag, waktu sehatmu dan waktu kosongmu. Kebayang ya, kita kalau enggak punya teman-teman yang asik, yang agamanya bagus, waktu bergulir begitu saja. Sekarang sore enggak berasa malam. Malam ke rumah tidur udah pagi lagi. Belum bergerak matahari udah tinggi. Baru mau keluar udah mau sore, malam lagi. Astaghfirullahaladzim.
Bergurunya waktu dengan sia-sia, lihat. Waktu sehatmu begitu. Giliran sehat berbuat dosa dan maksiat, giliran sakit baru ingat Allah. Makanya orang kalau lagi sakit gigi suruh nyebut nama Allah pasih. Allah. Allah. Ada yang nyeletuk, dia sih mendingan sakit tat fasih gitu ya. Sehat dikit lupa sama Allah. Lihat, lihat cara Allah. Cuma ya sifat manusia, semua manusia punya masa lalu, semua manusia punya masa lalu. Banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berbuat baik. Makanya kita pengen ngobrol nih, supaya waktu gak terbuang percuma. Wallahi, masa lalu yang buruk bukan penentu waktu yang akan datang. Orang dilihat akhir bukan awal. Makanya ada istilah al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, kata Rasul. Jangan suka jadi hakim buat orang lain. Dia sekarang benar tak dulu. Ya udah deh, yang udah-udah. Siapa sih yang bisa milih takdir? Kita kalau bisa milih takdir, pengennya siapa kita? Pengen jadi anak Rasul. Betul lah. Kita kalau bisa pilih takdir, pengen punya ibu Asma binti Abu Bakar. Sekalian anak Zubair bin Awam dah. Kita kalau boleh pilih takdir, pengen jadi anaknya Sulaiman, orang kaya. Cucunya Daud, raja. Cuma kan kita gak bisa milih takdir. Mungkin terlahir di keluarga yang broken home. Keluarga yang gak layak contoh, ya mau bilang apa? Cuma alhamdulillah, siapa yang nyangka kalau kebenaran dekat dengan kita? Siapa yang nyangka kalau mungkin di tempat tongkrongan dulu kita buang waktu, menggibah orang, berkata yang tidak pantas, atau mungkin bermaksiat? Sekarang gak lihat, Kendari mempertontonkan ini. Nih bro, ini disaksikan 18 negara loh. Live langsung. Masya Allah. Nih Kendari yang berani mempertontonkan ini. Bahwa yang namanya anak muda ini bisa nongkrong positif dimanapun. Berharap menjadi sebuah mukodimah ke depannya lebih baik insya Allah. Karena terkadang kita harus membuat sebuah media untuk bisa memahami. Bukan cuma mendalami agama, mempraktekannya dimanapun kita berada. Image buruk tentang kafe, tentang pasar. Islam ajarkan cara masuk pasar baca doanya. Islam ajarkan bagaimana kondisi kita di dalamnya. Islam hanya menekankan dengan tegas zikir mengingat Allah dimanapun kita berada. Sehingga tongkrongan ini positif. Bisa jadi ajang dialog. Bukan cuma mendengarkan ceramah. Ustadz pengen ngopi di sini. Tadi kopi Ustadz belum habis bro. Jadi bawa kemari nanti ya. Kita pengen ngopi sambil ngobrol. Mungkin kita belum sempat datang ke majelis ilmu. Betul. Mungkin kita mau datang ke masjid takut aja orang anggap ya enggak-enggak. Karena teman kan macam-macam nih bikers. Ya masa lalu ada yang badannya bermotif macam-macam, warna macam-macam. Sekarang pengen taubat bingung gimana nih Ustaz? Allahu Akbar. Wallahi ampunan Allah lebih luas melebihi besarnya dosa yang kau lakukan. Apa kata Rasul dalam sebuah diskusi? Allah berfirman kepada beliau. Ya ibadi, lo ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Dalam riwayat lain dikatakan, ya ibadi, lau dhunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Apa Rasul katakan? Allah pernah berfirman diskusi ini. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, lau ataitani bikrabil ardi khataya, kalau nanti kau datang berjumpa denganku di akhirat nanti, kau seret dosa seluas langit dan bumi, kau datang memohon ampun kepadaku, selama kau tak berbuat syirik kepadaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Ya ibadi, lau dhunubuka ananas sama, kalau dosamu setinggi awan yang paling tinggi, kau datang kepadaku untuk memohon ampun, kata Allah, la ataituka maghfiratan mislaha, kan ku datangkan ampunan melebihi tingginya awan yang paling tinggi yang menjulang tinggi. Subhanallah. Wallahi akhi, Allah sudah katakan, kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, katakan, katakan sama orang yang berbuat dosa, seluruh umatmu katakan, lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi, seandainya air di dalam samudra yang luas, yang melebihi luasnya daratan di bumi ini, kau jadikan tinta untuk menjadi sebuah sabab tertulisnya kalimat-kalimat Allah, dan semua batang dan ranting menjadi penanya. Katakan Muhammad, tidak akan pernah bisa menulis ayat-ayat Allah walau didatangkan sebanyak itu lagi. Allahu Akbar. Makanya Islam ini kasih kabar ke kita dengan cara yang asik, karena agama ini asik. Islam itu asik bro, wallah Islam asik bro. Siapa bilang Islam menegangkan? Tidak. Islam agama yang asik. Kenapa? Siapa yang bilang Islam ini asik? Rasul. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, dan mudah itu asik, betul? Jadi kalau sampai orang beragama Islam terus jadi gak asik, aneh. Soalnya begini, Ustaz. Ane punya temen, dulu temen tongkrongan, Tat. Sekarang dia ngaji, Tat. Ya Allah, Tat, jadi galaknya orang, Tat. Gue gak demen sama tuh orang, Tat. Mendingan dia yang dulu waktu belum ngaji, senyum. Ketemu orang cengar, ahlan, bu, Masya Allah. Sekarang pas sudah ngaji, tuh kan aneh gak paham deh gimana cara dia ngajinya. Aneh gak paham, dari kemarin dikendari kita tekankan sekali, kita mungkin belum masuk ke sorga, betul? Cuma kan janji sorga jelas buat kita. Orang yang beragama dengan betul janjinya sorga, bukan abis ngaji terus mati masuk sorga, bukan. Tapi karakter penghuni sorga, karakter penghuni sorga dia miliki. Kenapa? Karena kebaikan dia lakukan. Dikatakan bahwa haram orang yang punya tiga karakter ini. Qaribin, hayyin, sahlin. Qaribin, orang yang gampang akrab. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah. Tiga sifat ini, kalau dimiliki oleh seseorang, diharamkan neraka untuk menjilat badannya. Qaribin. Orang yang gampang akrab, fleksibel dalam berinteraksi, asik. Orang kalau gak ada dia kayak ada yang kurang, udah dia bukan siapa-siapa, Tat. Dia sih bukan siapa-siapa, cuma tanpa dia tak ada apa-apa serasa, Tat. Oh, Masya Allah. Kalau makanan dia bukan menu-menu khusus, dia cuma garam. Garam kalau sengaja dimakan gak enak, betul? Cuma makan tanpa garam ya gak enak, itu garam. Ini orang qaribin, gampang akrab, hayyin lembut, sahlin muda. Dia rasakan kenikmatan, lihat karakter yang mulia ini, lihat. Gampang akrab, lembut sama orang, muda. Selalu menyiapkan maklum yang banyak dalam berinteraksi. Dia berteman sama manusia, dia berhubungan sama manusia. Dia sadar yang namanya manusia, maka manusia wal khata, tempat salah dan dosa. Maka kalau dia masih berhubungan dengan manusia, dia siapkan maklum yang lebih banyak ketimbang kesalahannya, maka dia temukan. Itu manusia yang asik. Apetat, gampang akrab, lembut, mudah. Masya Allah. Ada yang nyaut di pojokan, gue banget tuh, Ustaz. Gue banget. Ya insya Allah, amin. Semoga jadi kebenaran, betul, Masya Allah ya. Jadi kita yang harus paham, wallahi seluas samudra ini melambangkan ampunan Allah. Kita pengen ajak dialog. Jadi teman-teman setelah ini kita ngobrol yang asik. Kedepannya kita pengen bawa dengan cara-cara yang asik. Karena biasanya Ustadz ini keliling Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Merauke, 0 km ke 0 km udah nyampe. Ya, bahkan besok banyak reading kita di beberapa negara untuk ketemu sama anak-anak muda. Kita pengen pakai bahasa bikers, karena yang ngerti bikers ya bikers. Susah. Ya, gas-gas ringan, gas-gas tipis cuma kita yang tahu. Orang nggak ada yang paham, susah. Ya, makanya ada bahasa-bahasa santai. Mudah-mudahan tongkrongan seperti ini memicu kita untuk tahu lebih dalam. Karena demi Allah, sekedar bocoran bro, Allah ciptakan kita bukan buat yang lain loh. Apa bahasa Allah dalam Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang merasa manusia dan enggak merasa jin tentunya, walaupun jin ada mungkin di majelis ilmu. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita punya nabi yang asik. Nabi yang mengatakan ish masyita, hidup terserah kamu. Fa innaka mas'ulun bih, tapi kau bakal ditanya. Islam enggak membatasi. Islam enggak melarang. Anda mau berpenampilan seperti apa silakan. Islam juga enggak melarang, kamu mau kerja apa aja silakan. Tapi ingat, Islam haramkan yang haram, halalkan yang halal. Pengen hidup asik, hindari syubhat, hindari yang haram. Karena kemudahan berbuat baik karena menjauhi yang haram. Caranya seperti itu. Sehingga mungkin kita enggak bisa lepas dari yang namanya tongkrongan dari zaman Rasul. Anak muda nongkrong, Nabi mengatakan haqqa tariq haqqahu. Silakan nongkrong, tapi tolong jangan ganggu jalan. Daripada merusak jalan, membuat macet, membuat onar, mendingan kita ngobrol santai. Kita bisa sambil ngopi, ngomong yang asik-asik. Lihat cara Islam. Islam ajarkan semuanya. Orang Islam kalau enggak paham kalau ini Islam sempurna, rugi. Apa yang Islam enggak ajarkan? Ada rujukan buku itu, 1000 sunnah sehari semalam. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, Islam ajarkan. Yang non muslim suruh duduk, kita ngobrol sini. Ada gak di agama lain yang mengajarkan cara bangun tidur? Pertama kali melek sunnah duduk dulu, basuh muka sambil mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Doa bangun tidur. Dari melek pagi, Islam suruh kita senyum. Senyum dari mana, Ustaz? Kalimatnya alhamdulillah. Dimanapun kita tidur, kalau bangun tidur, bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Dan dalam bahasa Arab, kalimat alhamdulillah dibaca dengan senyum. Alhamdulillah. Enggak ada alhamdulillah, enggak ada. Ini agama, masya Allah bro. Dari pagi kita suruh senyum. Makanya kalau orang ngaku penghafal Quran, penghafal hadis, cuma malas senyum, maaf bro. Dipertanyakan fungsi hafalan Anda. Gampang bahasa Imam Syafi'i. Kalau bingung lihat orang alim, lihat ilmu yang dia praktekkan, selesai. Ya salah satu pempraktek ilmu apa? Senyum. Suruh cuci tangan bangun tidur. Suruh istinsak dan istinsar. Masukin air ke hidung. Inna syaiton yabitu fi haisumiha. Setan duduk di rongga hidung. Suruh sikat gigi. Oh, masya Allah. Masuk kamar mandi kaki kiri baru yang kanan, betul? Keluar kanan dulu baru kiri. Masuk kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung dari setan lagi, setan perempuan. Duduk. Kemudian duduk di WC atau nongkrong di WC. Islam bilang, enggak boleh ngadep kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat. Itu cara buang hajat. Enggak boleh berkata-kata di WC, jangan lama-lama. Keluar sambil baca apa? Gufronak. Ampunkan aku. Masya Allah. Kok ampunkan, emang ngapain di WC, Tat? Au. Yang pasti dia enggak ingat Allah, bro. Betul. Jadi selama di WC enggak boleh nyebut-nyebut nama Allah. Nyebut sih enggak, Tat, tapi jawab WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama juga. Hobi chatting di WC, yang lain apa? Subhanallah. Lihat, itu baru ngomong bangun sama WC doang tuh, belum DLL tuh. Ada 1000 sunnah lebih sehari semalam, bro. Ini Islam, subhanallah, agama yang ajib, agama yang menakjubkan. Maka Nabi yang bilang ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Aku takjub. Jadi ajib tuh takjub artinya, bukan makanan. Ini makan enak. Ajib, ajib. Ajib itu menakjubkan, mengherankan. Kalau makan enak, lazat. Ah.
Islam menakjubkan, menakjubkan. Apa yang Islam enggak ajarkan, semua diajarkan. Makanya di surat An-Nisa ayat 115 itu dikatakan, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk oleh Rasul. Yang dimaksud petunjuk di sini apa? Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram adanya syubhat. Ini bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan sudah. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, setelah sampai hukum dia malah mengikuti yang tidak diajarkan. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadilah kehancuran. Lawang Islam sudah ajarkan semua, kita malah bikin caranya. Sampai nongkrong Islam ajarkan loh, hak otorik hakahu tadi. Berikan hak jalan, jangan ganggu orang di jalan. Ada adab ketika duduk, bagaimana kita sampaikan sebuah kebaikan. Jangan duduk di tempat yang tak ada kata-kata Allah di dalamnya. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Kata Rasul gitu kan. Ente boleh nongkrong bro, banyak ngomong silakan, bukan stand up komedi, stand up dakwah dong. Jangan banyak ngomong yang di dalamnya enggak ingat Allah, apalagi mencemooh, jangan. Kita bisa ngomong santai kok, ngobrol santai. Kita bisa bawa dalil, yang kira-kira enggak suka tinggal ngobrol, kan asik. Lihat cara-cara Islam, semua diajarkan sudah. Sehingga kita akan tahu betul ya, Islam is my life, Islam is my why. Islam ini hidupku, Islam ini cara hidupku. Dia merasakan betapa indahnya beragama dengan cara-cara yang diajarkan. Masya Allah, ini yang kita pengen dialog. Makanya ditekankan sekali bahwa seluas samudra ini lebih kepada rahmat Allah. Jadi kita pengen sahabat-sahabat, bro, para bikers yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Di Kendari ini kita pengen budayakan ngobrol santai di tempat-tempat dimanapun kita berada. Selama gak ada larangan untuk kita nongkrong di tempat tersebut, kita pengen ngomong yang asik-asik supaya semua merasakan agama ini asik. Betul-betul merasakan betapa Islam ini sempurna, mengajarkan semua hal. Dan kita tahu ternyata nanti ketika kita sudah paham, iya, kita mau hidup dengan cara kita pun silakan. Tapi ketika azan berkumandang, sholat. Ketika Ramadan datang, bahagia karena ada kewajiban untuk melakukan puasa. Atau mungkin ketika nanti ada kewajiban pengusaha untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Ketika dia sudah tahu, sudah waktunya dia untuk umrah haji, dia berangkat. Oh, para bikers, sahabat-sahabat di Bandung ini, Masya Allah. Kita membina ribuan sahabat-sahabat bikers di Bandung ini. Abis, gaul abis bro. Tapi yang namanya lima waktu kewajiban, gak dia tinggalkan. Masalah penampilan kembali kepada enaknya antum. Yang penting gak melanggar syariat. Islam gak batas sih. Oh enggak, Islam gak harus pakai gamis. Apalagi kalau sampai orang bilang, "Woi, Islam tuh pakai baju koko sama pangsi." Apa hubungannya koko sama pangsi? Ustadz gak pakai koko. Ntar dulu bro, gak ada hubungannya koko sama ustadz. Koko, bahasa apa? Cina. Ustadzun, bahasa apa? Arab. Nyambung gak? Enggak. Karena gak ada sambung menyambung, itu kan cuma ada tradisi. Kalau di masyarakat suka pakai gitu, kita boleh pakai? Boleh. Cuma gak ada pengkhususan, tidak. Isma syi'ta, kata Rasul, hidup terserah kamu. Yang penting ada aturannya bro, hati-hati jangan sampai isbal. Ya kullu izarin tahta qudamin anar wahakubi. Batasannya mata kaki. Syukur lebih atas, syukur lebih tinggi lagi, tapi batasannya mata kaki. Kenapa? Karena semua kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak, begitu kata Rasul. Ya, jadi enggak usah harus terpaksa, jangan sampai ke sana kita kayak kaku gitu, enggak juga. Ya, hidup diajarkan, laki-laki berpenampilan yang syar'i, bikers nerima. Waktu sawarif waful liha, Rasul yang bilang, tipisin kumis ente, panjangin janggut. Bikers biasa. Kita bawa motor kemana aja, HT ke luar negeri, biasa diterima. Karena rijal.
Coba antum bayangin singa yang gondrong, bawahnya dicukur gitu. Kalau enggak cupu. Ini kalau pakai logika ya. Mulai sekarang bikers masang deh. Ya enggak, ini sih istilah-istilah aja ya. Tapi yang pasti kita pengen mengabarkan ke teman-teman bikers sekalian, tongkrongan kita ini harus menjadi sebuah sabab terpancingnya kita untuk mendalami agama kita. Karena kita enggak pernah tahu umur. Ya, jangan kalau ngomong umur jangan bicara tat, jangan ngomong-ngomong umur tat, apalagi maut. Kita kan masih muda tat, no kalau mau ngomong maut tat sama yang tuaan dikit. Umur. Kata yang tuaan enak aja loh. Ini minggu takjiah muda semua katanya. Ya karena memang kita enggak tahu umur kan. Wa ma tadri nafsun fi ayyadin tamut. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi, kematian mendatangi dia enggak ada yang tahu. Kita cuma dapat bocoran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting jangan sampai engkau diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasul. Islam yang mana? Yang sahabat lakukan. Lihat buka sirah mereka, bisa buka atsar mereka, lihat. Di mana penampilan Umar, penampilan Abu Bakar enggak sama dengan penampilan Umar, betul? Umar dengan Utsman ya enggak nyambung penampilannya. Utsman dengan Ali ya sama sekali tidak nyambung. Apalagi sama Khalid bin Walid, semua punya gaya, semua sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kita boleh berpikir seperti itu. Makanya sengaja saya bikin itu ada di YouTube, bisa dibuka nanti ya di Al-Azifi Channel. Al-Azifi Channel tuh ada bengkel Bang Subhan. Jadi kajian santai dari bengkel. Ada lagi ngeronda barang Bang Subhan. Kita pengen dibudayakan di sini nih. Jadi kita bisa ngobrol agama di mana aja kita berada. Karena agama itu asik, Bro. Wallahi agama itu asik. Ya, mudah-mudahan kita paham nih. Kita pengen berdialog, Ustaz, biar panjangan dialog ya insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini seluas samudra kajian spesial ini bisa membuat antum ingin berdialog. Dan setiap dialog yang asik, pertanyaan yang asik, Bro, hadiah yang asik, Bro. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini apa nih? Oh, masyaallah. Ini juga ada souvenir macam-macam di sini nih. Ya buat yang bisa menjawab dan pertanyaan asik ada hadiah yang asik. Silakan, fadhal. Ya, baik, selanjutnya kita akan mengisi waktu yang tersisa ini dengan banyak berdialog mungkin ya. Nanti kami persilakan dari rekan-rekan dan teman-teman bakers terlebih dahulu untuk bisa banyak bertanya. Namun mungkin sebelumnya Sat, dari kami Sat, mungkin berkenaan dengan teman-teman bakers. Nah, bagaimana memulai untuk memperkenalkan Islam kepada teman-teman bikers, sebagaimana kalau kita lihat misalnya dari ya sudut pandang kita kan komunitas mereka adalah komunitas-komunitas khusus. Yeah. Nah, bagaimana apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk membaurkan agar para bikers ini bisa teman-temannya bisa tidak merasa asing begitu. Mungkin kalau mereka lihat kami ya, mereka juga rasa asing. Sebagaimana kami juga melihat mereka mungkin agak khusus begitu. Mungkin bisa di ini. Sebenarnya sih enggak ada cara-cara khusus ya. Ya, dulu berawal saya ini orang yang satu hari itu minimal 250 kilo saya jalan. Jadi motor-motor saya jangan dibeli, capek tuh motor semua. Saya ganti motor 3 bulan sekali, motor-motor yang 250 ya. Kadang-kadang 4 bulan paling lama, beberapa bulan lah, ada yang setahun sih ya. Iya, kenapa? Karena memang harus berjalan minimal 250 kilo satu hari. Kalau buat saya motor berawal nih, cara berpikir saya. Motor ini sesuatu yang memang melekat pada kebiasaan orang-orang laki. Karena zaman Rasul kuda, onta, keledai. Karena enggak mungkin dong kita pakai kuda kedebak kedebuk. Mau ke mana, Bro? Kajian kedebak kedebuk enggak dong. Gak bisa dong ya, gak bisa. Tapi kita latihan kuda bagus. Cuma kalau udah jago bukan buat ke tempat-tempat kemana-mana pakai kuda, kotor, cerecetan, kotoran entar. Kita pakai motor. Dan kami ini yang di Jakarta simple loh, simple banget. Jadi umur sih kita nggak tahu, Ustaz. Ini Kendari ini nikmat demi Allah. Saya jalan dari tadi nggak ada macet. Waduh, mahal ini nih. Di Jakarta habis umur kita mau urusan macet. Di Jakarta saya ajarin cara ngitung umur nih. Kalau di Jakarta nih kita nih. Ini umpama si Subhan nih umurnya umur Rasul. Berapa ya? 63. Taruh 60 deh. Kalau saya dikasih umur 60 kayak umur Rasul, tipis masa saya ibadah loh. Karena saya orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa dimulai ketika 15 tahun waktu balik. Betul? Belum 15 tahun belum catat.
Berarti umur saya yang 60 kalau dikasih sama Allah 60 cuma 45 tahun sebenarnya. Karena 15 tahun gak kecatat. Belum balik. Dokter bilang, Han, kalau bisa 8 jam tidur sehari, kalau enggak vertigo ente. Pusing, kurang tidur, 8 jam kita pakai. 8 jam satu hari kita merem. Kita kurangin pusing. Vertigo. Vertigo kalau enggak diobatin naik vernya. Vertigo, ver ampe, ver limo terus ya. Berat urusannya. 8 jam satu hari kita merem. Kalau 8 jam satu hari saya pakai merem, 8 per 24 jam satu hari dikali 60 tahun berapa? 20 tahun urusan merem doang. Betul. Kebayang enggak tuh merem 20 tahun? Putri Salju merem cakep. Begitu. Berarti umur saya cuma 20 tahun kebuang. Umur yang 45 sisa potongan balik 15 tahun tadi dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? 25. Sebenarnya cuma 25 tahun jatah saya berbuat baik 25 tahun. Itu belum kepotong macet tadi di Jakarta, Pak. Sejalan bisa 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam urusan macet sehari. 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan macet doang, betul? Umur 25 dipotong macet 10 tahun tinggal berapa ya? 15. 3 kali pemilu enggak berubah Indonesia, betul? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, innalillah. 15 tahun juga belum kepotong catatan tuh ya Allah, urusan kondangan, betul. Jawab chatting, WA, aduh Masya Allah, LINE, Facebook, Instagram, macam-macam orang sekarang tuh sosmednya. Urusan ngetik aja bisa berapa lama tuh. Taruh 2 jam sehari kita main HP, 10 tahun lagi. Itu belum urusan belanja, nongkrong apa, ngegas, touring, betul. Ya Allah, saya hitung-hitung umur satu hari, ya. Ya Allah, kalau umur saya 60 tahun, paling kesisa 7 tahun saya bilang. Itu saya udah pres-pres banget. 7 tahun saya bisa berbuat apa coba? Kebuang waktu percuma. Makanya saya paling heran kalau di Jakarta tuh jam istirahat, orang pada adep-adepan ngeliatin kayu, sekak, seter. Panjang umur nih orang saya bilang. Masya Allah. Kebayang ya bro? Kita ini di motor, Masya Allah. Padahal disitulah saya mulai berpikir, Pak. Ternyata motor ini simpel. Motor laki banget. Motor gue banget, gitu loh. Orang motor, gak usah punya motor. Mereknya aja di kaos bangga, betul. Betul. Ini motor ini auranya, Masya Allah. Ini. Tapi kalau kita sia-siakan waktu, percuma dong. Kita manfaatkan. Udah, pakai motor kemana-mana. Saya bisa mampir ke rumah orang miskin, makan bareng mereka. Saya kalau lagi suntuk, saya beli nasi padang, bungkusan. Saya datang ke tumpukan sampah daerah Kapuk sana. Saya makan sama tukang-tukang beli. Deket sama mereka. Lihat ekspresi wajah mereka, makan enakan dikit. Pelan-pelan, bismillah dulu. Nafsu amat ente. Nasinya gak kabur, diem. Suntuk-suntuk kita gampang silaturahmi, gak ngebuang waktu. Hujan turun berkah dari langit. Allahumma shaiban nafian, minggir. Allah yang bilang, ya, Allah bikin ikatan khusus dengan adanya hujan. Hati kita terikat dengan hujan. Coba nikmatnya banyak sekali. Awalnya begitu. Makanya saya sih gak ada permasalahan. Makanya saya heran. Kalau orang gak bisa gabung sama biker, saya mah heran. Mungkin memang gaya orang jalanan kesana kasar ini. Tapi bro, ya Allah, banyak teman-teman ini bikers nih ketika dia sudah dapat hidayah sama ustadz, sama guru tuh ikhtiramnya begini. Betul-betul gak pernah mereka cari salah guru-gurunya, gak pernah. Kenapa? Karena mereka tahu mereka butuh bimbingan, mereka butuh arahan. Makanya sahabat-sahabat bikers ini berjamur di mana-mana seperti di musim hujan. Mulailah motor yang dipakai buat kesombongan CC yang besar lah. Sekarang dipakai buat tempat kajian. Tapi kan mahal, Tat. Motor gede gini kan mahal. Yang bilang murah siapa? Jangan ngegas aja dong. Ini motor mahal. Terus kenapa? Masa Ustadz pakai Harley? Begitu loh. Terus Ustadz pakai teruntung gitu. Atau pakai yang tua-tua yang kalau jalan bareng batuk. Gitu. Dengar ya. Pengarang kitab Bulughul Maram. Siapa yang tahu?
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah. Masya Allah. Kasih hadiah dulu ya, yang judulnya yang pas sama Al-Ajifi bro, bagi satu-satu tuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang syarahnya Bulughul Maram tuh, apa Subulus Salam itu. Antum buka sejarah beliau tuh. Orang mulia yang membuat buku fikih terkenal itu, Masya Allah. Itu dia punya kereta kuda yang paling mahal. Yang murid-muridnya bilang, wahai Syekh, ini sombong banget sih, guru punya kereta kuda kayak begini. Sombong. Sombong bukan punya motor bagus. Sombong bukan rumah yang mewah, baju yang keren, sepatu yang mahal, bukan. Sombong, kata Rasul, batrul haq wa ghumtun nas, tu sombong. Orang tahu hukum enggak dipakai, dia remehkan manusia, itu sombong. Kita enggak ada sombong-sombong ya, Bro. Kita asik. Oh, masyaallah. Cuma agak beda dikit salaman, agak begini, begini. Begitu dikit gitu loh ya. Itu doang masalahnya. Ya. Masya Allah, jadi salah, kita bisa menjadi baik, berawal dari situ. Ternyata iya, setelah banyak yang begitu baru tahu, Islam asik bro, dari dulu asik. Fadal, silakan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik kami, silakan dari teman-teman, mungkin ada yang ingin berdialog. Fadal, ayo siapa yang mau, Fadal? Dari kawan-kawan di sini mungkin? Ya. Ya. Fadal. Ya, ya, antum Fadal. Ya, yang sudah angkat di belakang dulu tuh. Oh, antum duluan depan sini. Yang depan ada. Oke, Fadal, Pak. Iya, iya, sini. Ya. Dia nengok belakang nyari temennya. Mana temen gua tadi gitu kan. Ayo, Bro, Fadal, Fadal, Fadal. Silakan. Ya, silakan. Bertanya dijawab ada hadiahnya lagi. Masyaallah. Fadal. Cik. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kalau pertanyaannya terkesan ringan sekali. Yeah. Karena memang belum terpikirkan untuk bertanya. Iya. Yeah. Tapi karena sudah dikasih mic jadi harus bertanya. Ah, Masya Allah. Dan ya, pertanyaannya simpel Ustaz. Kita kan biasanya kalau touring, yeah, itu kan biasa melewati beberapa waktu sholat. Iya. Yeah. Mengakalinya gimana? Itu yang pertama. Terus kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa urusan busana ataupun perform kita itu gak ada masalah, yang penting sesuai syariah. Terus kemudian cuma mau tanya lagi, gimana dengan tambahan-tambahan aksesoris, Tad? Okay. Contoh misalnya, maaf ini, seperti saya kan menggunakan cincin tengkorak. Iya. Yeah. Saya biasanya alhamdulillah kalau saya sholat saya buka. Iya. Yeah. Saya kantongi, nanti, yeah, selesai sholat baru saya pakai lagi. Iya. Yeah. Boleh gitu atau tidak boleh dipakai sama sekali? Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang di Islam gak ada jawabannya? Yang pertama kita bicara touring bro. Ini makanya bikers nih, saya sengaja bikin Muslim Biker Indonesia, komunitas semua motor, supaya tahu bahwa Islam tuh dekat sama touring. Kemarin di pas pampres juga begitu pertanyaan di Jakarta tuh. Kita gimana Ustaz kalau jaga presiden jam 2 sampai jam 5 menjelang maghrib gak kebagian asar, Tat, yang nyuruh gak kebagian siapa, saya bilang. Kan Islam ajarkan ada tarik ulur, ada taklim, ada takhir. Touring sama. Kan namanya touring itu identik sama safar. Safar itu ada kosor. Gak ada halangan. Makanya style kita ini bro, kita ikutin dengan syariat. Boleh pakai blue jeans, gak ada masalah. Mau pakai celana yang tebal karena memang resiko ini motor panas. Dulu orang bilang begitu. Ustaz pakai blue jean. Dia enggak tahu penderitaan kita sebagai bikers ya. 1800 bro. Masya Allah. Bulu habis. Susah. Ya kita yang tahu. Nah di situ kita bisa kondisikan. Dimana celana kita ini jangan belel nih. Ya kalaupun mau belel dibawa dengkul dikit ya. Supaya lutut kita yang namanya aurat ini gak terganggu. Gitu ya. Atau gak ada salahnya Muslim bakers bisa naruh di bok belakang sarung sama sejadah. Sutrohnya motor, ajib gak? Masya Allah ya. Bisa touring, kita bisa kosor. Atau mungkin dalam kondisi kita gak touring, tapi kita di kondisi hujan, kita gak mungkin sholat takdim takhir. Sesekali boleh, asal gak merutinkan, karena gak ada sholat tiga waktu di Islam. Gitu ya. Nah ini dia nih aksesoris nih ya.
Sampai sekarang aneh masih gak paham, Pak. Saya koleksi baju hari dari semua negara, Pak. Rata-rata gambar tengkorak. Saya tanya, ini ngapain tengkorak, gak ada yang bagusan dikit? Saya bilang, tengkorak lambang keganasan, tat. Enggak, lambang mayit. Enak aja. Kayaknya kita mesti robah nih. Dulu saya banyak, Pak, banyak jujur, Pak. Saya mulailah banyak saya ini, saya mulai pakai apa? Jadi bukannya tengkorak, saya pakai justru batu cincin. Saya pakai batu cincin ini kenapa? Karena saya pengen orang tahu bahwa kita ini anak bangsa Indonesia. Punya batu-batuan ini yang terkenal. Dan saya pakai bukan buat sombong, untuk orang tahu I am Indonesian. Anda orang Indonesia, Anda bangga jadi orang Indonesia. Karena batunya ini terkenal di seluruh dunia. Kenapa kita enggak pakai? Gitu loh. Bukan buat sombong, bukan demi Allah innamal a'malu binniat. Daripada tengkorak kita bawa-bawa. Ya, ini kalau yang kebetulan mirip sama mayit yang ada kan rusak urusannya nih. Jadi sebenarnya sih lebih ke sana, Bang. Jadi artinya di Islam ini ada begini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Rasul. Dari kesempurnaan agama seseorang meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Jadi kira-kira memang enggak ada artinya, enggak ada manfaatnya, kita rubah aja kepada yang bermanfaat, gitu maksudnya ya. Jadi itu sih dengan waktu hilang sendiri nantinya ya. Semoga Allah muliakan ente insyaallah. Masyaallah. Fadal, silakan ada lagi. Ya, pojokan sini enggak ada nih, pojokan sini. Iya. Ada? Ya. Ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Ustaz. Fika barakallah. Bikers bukan nih? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Ayo Fadal. Ya, di usia yang 61, mungkin orang bertanya, subhanallah. Kenapa saya harus terjun ke dunia bikers? Iya. Alhamdulillah Ustaz, di komunitas kami yang tadinya mungkin tidak pernah mengenal sholat, alhamdulillah sudah dua orang yang mulai melaksanakan. Masya Allah, Masya Allah. Betul Ustaz, apa yang ditanyakan tadi bahwa kami sering menyiapkan touring dan terkadang kami lupakan apa yang menjadi kewajiban. Iya. Iya. Yang saya mau tanyakan Ustaz, sehubungan dengan kendaraan, 99,9% para bikers menggunakan kendaraan yang masih dicicil Ustaz. Jadi Ustaz, yang saya mau tanyakan, karena kami masih kabur masalah hukum, apakah kendaraan yang kami pakai ini yang notabenenya itu akadnya adalah akad riba, bagaimana jalan keluarnya Ustaz untuk menyelesaikan itu semua? Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan tentang masalah kredit riba. Ini pertemuan kita ke-19 nanti, Pak, kita ngobrol ya, Pak. Tapi enggak apa-apa deh, karena ditanya saya kudu jawab, betul? Udah enggak berubah, Pak, yang namanya riba mah jelas hukumnya. Kata Rasul, la'anallahu akilu riba wa mukila wa katiba wa qalahum sawa. Allah melaknat yang namanya pemakan riba, yang diberi makan, yang menjadi saksi, semuanya sama. Cuma kita dihadapi oleh kondisi di mana sekarang ini orang lebih gampang kredit ketimbang cash, betul? Makanya alhamdulillah saya dengan salah satu bank syariah di Indonesia, yakni Bank Muamalat, lagi berusaha untuk membuat kemudahan-kemudahan karena berjamurnya sahabat-sahabat bikers di mana-mana sekarang. 2-3 tahun yang lalu ini Moge ini sempat kendor, hilang dari pasaran, betul? Karena pajak yang tinggi ya, image yang buruk. Saya juga dulu dari kecil kalau lihat motor gede lewat, penjahat. Begitu dulu tuh saya juga. Jujur emang begitu dulu. Kelompok si berat noh. Ya, tapi setelah kita masuk ke dalamnya enggak, ya. Ini cuma kumpulan orang-orang yang punya waktu kosong cuma enggak termanage aja kok. Itu aja. Kita asik dengan gaya kita. Ya, enggak hilang hukum, Pak, tetap enggak boleh. Kalau terjebak dalam yang namanya riba. Cuma nanti di dalam sana itu ribanya seperti apa? Seperti cicilan, ada denda ketika menunggak dan lain-lain, itu riba. Sebagian mengatakan kalau memang tidak ada dua harga pada satu pembelian, dia menyicil tanpa kena tunggakan,
dia enggak terkena riba. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang paling baik hindari itu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Bantu doa, Bro. Mudah-mudahan ke depannya ini kalau para bikers ini bertumbuhan di mana-mana, merasa anak muda dekat dengan kendaraan, ya. Paling tidak nanti ada lembaga-lembaga tertentu yang memudahkan untuk bisa mendapatkan itu insyaallah, ya. Masyaallah. Semoga Allah muliakan amin. Kita insyaallah. Taib. Iya, masih ada? Kita masih punya waktu yang cukup agak panjang. Ya, silakan. Taib. Dari bikers juga ini? Oh, masyaallah. Iya. Bikers. Ini kalau kata kasino baju merah jangan sampai lolos. Itu kode. Ini kode tak kode kode. Betul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Ustaz. Ya. Cukup bagus motivasi dari Ustaz ini untuk kami para bikers lebih menguatkan hukuah Islamiyah kita di dalam dunia bikers. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ingin bertanya begini. Kita ini kan punya identitas. Ya. Ketika kita berkomunitas pasti punya identitas. Ya. Nah, ketika masuk waktu sholat, ya. Kita ingin sekali sholat berjamaah di masjid. Ketika kita touring, pas begitu hari Jumat, sholat Jumat, kita sholat Jumat berjamaah ya. Dengan masyarakat yang lain di masjid gitu. Ya. Tapi yang menjadi beban pikiran kita, ketika kita sholat Jumat harus memakai PDH atau memakai identitas kita. Ya. Itu kan banyak tulisan-tulisan. Ya. Takutnya. Ya. Bikin tidak khusyuk jamaah lain yang ada di belakang kita, karena pasti otomatis begini, kita manusiawi saja. Iya. Begitu Allahu Akbar, wah VAC, Fiction Anwar Club. Iya, ada tulisan belakangnya. Ada tulisan. Ini gimana Ustaz untuk menyiasati hal itu, karena kita ketika waktu mepet, kita juga tidak akan sempat ganti baju atau apa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap tuh kan. Kalau kita gak ngobrol, kita gak tahu tuh. Para bikers juga punya hati, enggak pengen ganggu orang yang sholat di belakang, betul enggak? Makanya kalau bisa besok kita bikin baju klub di depan aja gambar, jangan di belakang. Simple kok bahasanya, simple sebenarnya ya. Jadi kalau bisa jangan sampai banyak tulisan, apalagi sampai curhat kepada yang terhormat emak di kampung gini-gini. Orang baca panjang urusannya ya. Sebenarnya sih simple aja. Bro, di Islam ini ada istilah yang Imam Bukhari publish dalam kitabnya Sahih Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ada istilah ulama, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau memang udah tahu Jumat, jangan pakai baju ada tulisannya, kan gitu ya. Kita bawa baju koko, kita bawa baju santai, baju-baju yang memang layak dipakai untuk ibadah. Karena hati-hati ini udah Masya Allah. Masya Allah, tinggal digiringin sedikit nih ya. Jadi kalau yang namanya Jumat itu udah siapkan baju khusus, baju yang hanya untuk Allah, the best clothes, hanya untuk Allah, pakaian yang terbaik. Kenapa buat orang kita dandan habis, buat yang nyiptain kita kok pakai sisa pakaian ketemu sama manusia? Jangan. Di atas motor kita gaul habis, anak motor punya gaya tersendiri, tapi di hadapan Allah betul-betul kita khususkan. Bahkan menggunakan wangi-wangian, bersih-bersihan, Masya Allah. Jadi hindari. Kalau kita tahu itu hari Jumat, kita mau sholat, paling nggak kita persiapkan. Jangan sampai ada tulisan macam-macam di belakang. Tapi setelah itu boleh-boleh aja, karena identitas tujuannya biar dibaca sama yang belakang, betul? Ya kalau sholat batal yang baca urusannya. Ada kita ngimamin, rusak makmum semua urusannya. Ya, jadi yang paling penting kita berilmu sebelum beramal. Sahih bro, Masya Allah. Semoga Allah muliakan insya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Si ada? Antum udah berapa kali angkat tangan nih bro? Fadol, ya kasih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum Ustaz. Fika barakallah. Taib. Saya mau bertanya, gini Ustaz, kan tadi Ustaz telah menjelaskan tentang persoalan Isbal. Ya. Dan telah dijelaskan salah satu orang yang tidak akan diwalikan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjulurkan celana kainnya di bawah mata kaki. Nah, sedangkan ada pernah teman yang bertanya sama saya, Ustaz, dia bertanyakan, kenapa kau harus potong celanamu di atas mata kaki? Setelah menjelaskan Ustaz, karena itu dilarang oleh agama. Dan dia menjelaskan, tidak apa-apa kau menjulurkan celanamu di bawah mata kaki, asalkan kamu tidak sombong. Dan saya pernah mendengarkan ceramah agama yang menjelaskan tentang persoalan isbal itu, Ustaz. Yeah. Asal kau tidak sombong, maka tidak apa-apa engkau menjulurkan mata kakimu, yeah. Menjulurkan kain di bawah mata kakimu. Yeah.
Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sih misalnya masalah klasik. Orang kalau bicara isbal enggak isbal, bicara motong enggak motong, bicara ini bicara asal enggak sombong judulnya. Sebenarnya jujur dia ngomong begitu berarti yang isbal sombong begitu kan? Asal kita enggak sombong berarti banyakan yang sombong begitu ya. Sebenarnya sih bro, penampilan celana itu antum enggak usah risih. Nih, Ustadz isbal enggak begini? Tidak, batasannya mata kaki betul. Antum mau lebih tinggi lagi fadhol. Lebih tinggi lagi fadhol. Tapi kalau antum masuk kantor begini orang ketawa bro, betul? Yang disuruh itu batasannya mata kaki. Ini tampak aneh tidak gitu loh. Kecuali celana pangsi yang dipakai Ali bin Abi Thalib dan sahabat ketika berperang dengan longgar. Sehingga memang ada aturannya. Pertama mata kaki lebih atas sedikit dan lebih atas lagi. Betul? Tapi kalau semua kain yang sifatnya di bawah mata kaki, ini haram. Itu sudah jadi hukum dalam Islam. Buat kita menyikapinya itu bukan jadi berat. Ya Allah, ampe urusan kain Islam ajarin. Islam akmaluddin, agama yang sempurna gitu loh. Jadi bukan dibahas masalah cuma sekedar sombong. Karena kalau bicara dalil, bukan cuma sombong. Banyak hadis lain tentang masalah isbal. Tapi itu nanti deh, bertahap deh. Karena kita pengen-pengen ada semua dengan tahapan-tahapan. Ya, karena hukum datang gak langsung. Dulu zaman Nabi di Mekah, macam-macam karakter sahabat, bahkan ada yang mabok sholat, baru turun dalil kan, la taqrabu shalah wa antum syukar. Gak langsung gitu loh. Ada tahapannya, makanya itu dia, kita pengen pakai bahasa yang asik dalam beragama nih, supaya endingnya kita juga asik. Paling tidak kita gak menjadi hakim buat agama orang lain. Ya, biar ada nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan kita insyaallah ya. Semoga secara bertahap kita bisa patuh dengan syariat ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perdebatan seperti itu sudah perdebatan fikih. Ada kelas khusus di mana nanti ada bahasa-bahasa hikmah. Wajadilhum billati hi ahsan. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum ya, sebelum kita lanjutkan ini ada door prize mungkin Ustaz nanti bisa kasih pertanyaan atau gimana dari Kendari Muslim Store ya. Salah satu yang mendukung acara ini. Oke. Andre pengen nih syaratnya bikers ya. Bukan berarti nomor 2 kan yang lain. Ini karena kita pengen nih mengedepankan bikers. Dari kemarin kita sudah umum nih kajian di masjid. Syaratnya bikers, di mana dia memang seorang bikers. Mau klubnya apa aja silakan. Tolong jawab pertanyaan saya. Sebutkan 5 pemuda yang hidup bersama Rasul yang terkenal. Sebutkan 5 pemuda yang hidup zaman Rasul. Antum yang angkat tangan duluan, fadol. Ya, kasih mic-nya. Fadol. Ya, antum baju biru. Fadol. Bikers. Islam, iman, ihsan. Fadol antum. Ya. Kasih mic-nya. 5 aja enggak usah banyak-banyak, 5 aja. Yang hidup bersama Rasul? Iya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Mu'adz bin Jabal. Ya, waktu habis. Ayo kok bisa? Waktu habis. Ya kan Ustaz, waktu. Musa bin Umair. Terus? Siapa satunya lagi itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak masuk anak muda dia. 4 kamu bisa sudah ya. Kurang 1. Fadal. Coba sini coba ya. Yang tenang, merah, tenang, yang merah, tenang. Yang merah. Kalau Anda 4 yang terbanyak tetap dapat bagian nanti, betul. Ayo silakan. Antum mau coba Fadl, boleh silakan. Jangan kiri kanan, tengah mana, bro? Enggak ada yang nongol di tengah nih, bikers. Baik, ke 4 sahabat Rasulullah. 5, enak aja 4, 5. Taunya cuma 4, Tat. Jadi 4 udah tadi. Dikenepin deh nama dia deh. Taunya cuma 4. Coba dulu, ayo. Umar bin Khattab. Dia enggak muda, zaman seumuran. Lah aja muda dari mana ente? Sahabatnya kali ya. Setahu saya cuma itu. Ya enggak apa-apa ente coba deh. Ada yang tahu enggak? Ayo dong, ana nyebutin tadi. Fadal. Mana? Iya, yang Iya, yang belakang. Ente bikers ya? Ya? Bikers bukan. Bikers, ya. Senang bawa apa senang diboncengin? Kasih. Fadal. Ya. Kalau biker sebutan komunitasnya dulu mana? Tim Bunglon Ustaz. Wis, masyaallah. Jones Bunglon. Jomblo.
Fadal. Ya. Pemuda itu Ustaz Musa bin Umair. Bus, masya Allah. Terus. Muaz bin Jabal. Terus. Zubair bin Awam. Oh, masya Allah. Tolha bin Ubaidillah. Oh, masya Allah. Sama Ali bin Abi Thalib. Oh, subhanallah. Kasih deh. Orang kalau benar bukan ditepokin, emang burung dara tepokin. Burung dara ditepokin orang mah, kalau benar subhanallah. Ulang. Kita pengen belajar nih bro di sini. Ayo. Pertama. Yang pertama Musa bin Umair. Yang kedua Muaz bin Jabal. Yang ketiga Zubair bin Awam. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Tolha bin Ubaidillah. Subhanallah. Tuh, pok tangan orang kayak burung dara. Kasih nih. Padahal silakan. Nih padahal, masya Allah, begitu, masya Allah. Siapa bilang bikers nggak bisa tasbih bro? Ayo, masya Allah. Sebelah sini, siap. Ya. Siap. Ya. Sebutkan bikers ya. Sebutkan rukun Islam dan rukun iman. Awas, yang enggak bakers awas, bakers saja awas. Siapa bilang bakers enggak apa rukun Islam? Nah. Coba. Sebutkan klubnya, jangan ngerusak nama klub lo ya. Hadiahnya mana tuh? Nih ada hadiah tuh nih ada. Apa nih? Ini baju subhanallah, Kendari Muslim Store. Ayo, rukun Islam, rukun iman. Enggak usah takut salah antum. Oke, masya Allah. Sebutkan, kasih mic-nya. Ya, sebutkan nama klubnya. Ya, pertama Ustaz, sahadat, sholat lima waktu, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Oke. Rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Bikers bisa belum? Subhanallah. Masya Allah. Iya. Apa lagi nih, Tad? Masya Allah. Hah? Ada mau tanya lagi? Iya, kami silakan ya. Iya, mau tanya. Masih ada waktu. Oh, antum, ya, masya Allah. Fadal, silakan. Oh, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah, Ustaz. Fika barakallah, taib. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat saudara-saudara muslim semua. Hal seperti ini, hal yang sangat positif. Dan baru kali ini di kota Kendari, mungkin di Sulawesi Tenggara, bahwa teman-teman bikers dikumpulkan dalam satu pengajian. Masya Allah. Kami berharap hal seperti ini mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, bisa berlanjut, bisa ada di lain waktu kita bisa berkumpul kembali, mungkin walaupun tidak dengan Ustadz Suban, mungkin ada yang lain yang bisa memberi kami banyak ilmu kembali, lebih memberi kami keteduhan mengenal Islam yang lebih baik. Dan hal seperti ini kami para bikers mungkin atau memang sangat-sangat respect dan suka. Barakallah. Pola pendekatan seperti inilah yang sebenarnya kami dambakan, yang semoga di lain waktu kedepannya, dan saya rasa teman-teman bikers juga sangat mensupport, semoga ada lagi kajian-kajian yang lain, mungkin Amin. Di tempat lain dengan ustadz yang lain, yeah. Yang sehingga kami para bikers bisa mendapatkan ilmu sembari kami melakukan hobi kami. Oh, masya Allah, insya Allah. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikers boleh bertasbih, subhanallah. Bikers boleh bertakbir, Allahu Akbar. Insya Allah getar tauhid di kota Kendari ini bakal terjadi, insya Allah ya. Sehingga kemudahan bakal datang buat kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Ya. Masih ada yang ingin bertanya mungkin? Kami persilakan. Mau paling belakang loh, tangannya kelihatan loh, siapa itu? Ente yang dari bikers kalau bisa ya, kalau bisa dari bikers. Yang pakai pet, yang pakai woody, betul? Iya, kalau bisa dari bikers.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askar. Saya bukan bikers, cuman datang di sini dari Sar dari Muna Barat ke sini. Bisa dibilang bikers mungkin. Insya Allah. Bikers orang berang pulau, Pak. Benar-benar bikers. Pertanyaan saya simpel, mewakili teman-teman muda yeah. atau teman-teman Hendebuo di Muna Barat. Yeah. Pertanyaan gini, Ustaz. Banyak teman-teman muda di kampung saya yang ingin ke masjid, cuman mereka backgroundnya ya yang sering minum, okay. sering buat onar. Yeah. Cuman ketika mereka ke masjid, ada beberapa orang tua kadang tidak terima mereka ke masjid. Yeah. Nah, biasanya dilihat sinis atau ditertawai. Ini bahkan membuat mereka yeah. Jadi tidak semangat, bahkan tidak ada keinginan lagi untuk ke masjid. Yeah. Nah, pertanyaannya bagaimana tips-tips untuk membuat mereka kembali atau mengajak mereka okay. ke masjid? Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum. Bagus pertanyaan, masya Allah nih. Ya. Iya, karena memang image-nya seperti itu ya. Di negeri kita ini nggak ilmiah. Orang dilihat dari bentuk fisik. Saya punya teman yang masya Allah, dia datang ke saya, Ustaz Subhan, apakah betul Allah itu Maha Pengampun? Oh betul, saya bilang. Allah ampunkan dosa kita sebanyak dosa yang pernah kita lakukan. Kalau berkaitan dengan tato gimana, Ustaz? Dibilang gitu. Ya tato memang harus dihilangkan hukum asalnya. Tapi kalau sudah dihilangkan dia tidak mampu karena sakit dan lain sebagainya, fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Gampang kok Islam. Dia buka bajunya. Kalau begini Ustaz, astagfirullahaladzim. Ada baju batik. Ya, teman-teman di Bali juga sama. Kondisinya setelah mereka bertobat, mereka mau wudu, tangannya warna-warni. Yang sampingnya astagfirullahaladzim gitu ya.